Okey geng. Ha, kita nak cuba memikat dekat dalam hutan eh. Dah lama tak masuk hutan. So nak cuba nasib lah kat sini. Katanya ada suara sedap kan. Mudah-mudahan ada rezeki kita lah. So kita bawa hari ni si buntat ni. Si buntat. Tengoklah kalau ada hasil hari ni macam mana kan. Ha, nasib lah. Kalau ada rezeki hari ni ada. Ha. On video tak? Port dia ke, port dia ke jauh ke dalam juga. Ha, kena masuk. Tapi tak tahulah kan. Kalau ada ada lagi target tu, ha, sedap lah. Kalau ada lagi terbaik. Ha, kalau dah tak ada tu, tak boleh buat apa lah kan. Cuba je lah. Kok-kok ada bunyi. Kok boleh tapau ke kan. Oh. Orang nak mikat memang syok awal pagi lah. Awal pagi cuaca pun tak berapa nak panas kan. Cuaca pun mendung. So, rod pun kita bawa. Ha, pancing pun kita bawa. Sambil-sambil kita mengikat burung tu, kita casting sekali. Haa, korang tengoklah port macam mana. Port terbaik, port terbaik. Haa, kalau ada haruan ke, bujuk ke kan. Haa, sebarau ke. Haa, nasib-nasib lah. Okey, lepas lekoh ni. Haa, rasanya sampai lah kot. Macam dia berliku-liku kat dalam. Haa, masuk dalam tu. Sambung lagi nyanyi geng. Cerita hidupku yang penuh berliku, menginsafkan diriku, debu tinggal debu. Aduh, sampai geng, sampai geng. Okey guys, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita dah sampai ke port. Sini kalau kata tengah hari memang panas gentur eh. So yang dah menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Tekan button notification, loceng eh, tekan loceng untuk korang dapatkan notification lah yang terbaru, video-video terbaru daripada Nasional. Dan kita bersama lagi dengan Ciput The Hunter geng. Tu dia. Bagi ucapan sepatah dua kata. Okey, tak majulah sukan mancing untuk negara eh. Tu dia. Biar kumpau janji happy geng. Okey. So kita pagi ni kita nak jolok dulu merbuk, nak naikkan dulu jebak baru kita boleh mancing. Okey. Sempoi. Neh. Kita nak naikkan sebuntat ni. Naikkan pikat dulu baru boleh mancing. Okey geng, burung dah buat naik. So kita nak mulakan aktiviti memancing. Ni semalam kita pergi beli semalam. Apa nama ni? Soft rock daripada Sawadi. So kita ambil kali hitam lah. Memang kita minat kali hitam. Harga dia dalam RM13.50 dekat Dr. Brick Fishing Shop eh. Semalam kita singgah dekat kedai ni. So kita nak test lah. Nak test power tengok macam mana. Memang kali hitam. So dia bagi spare satu eh. RM13.50 okey lah. 2 biji eh. Okey, jom kita test. Kita gunakan rod dan juga reel yang sama. Rod daripada X4U dan reel Buzen. Buzen Velocity. Okey. Jom. Kita cuba serang hendap. Kod ada yang mau. Sampai dah. Sampai dah. Wan. Merbuk sampai dah. Test spot ni.
Lebih pula. Oh, jauh sikit. Panas. Belum ada sambaran ni ya. Okey geng. Ha? Okey geng, kau dengar eh? Ah, tu suara apa tu geng? Ah, tu katuk bani tu. So, kita casting haruan tak dapat hari ni. Tapi kita cuba nak ambil burung ni. Ah, ni kira burung target lah. Suara katuk bani eh. So, harap-harap buntat maulah memanggil dan memujuk. Kalau boleh tapau hari ni alhamdulillah. Ah, kita tak tapau haruan tak apalah, kita tapau burutan. Okey geng, kau layan je. Malam.
burung lain ada tahu. Burung lain. Dia buat tadi tu. Dia buat aku. Cantik dia tu. Dia lain kan tadi? Bukan ni. Dah, cabut. Patut tapau tadi kan. Patut kadak. Panggil mak. Mak saya lah. Patut dapat lah tadi. Dia nak terjun lah. Nak terjun, nak terjun, nak terjun. Motor lalu lah. Orang lalu lah. Nenek motor tadi usah buang aku tu. Kalau tak ada orang ni hilang kan. Sebab tu aku datang. Terbelah kan. Sayanglah. Kalau dah rapat sikit lagi tutup jebak kan. Ada apa? Sikit-sikit. Lindu, tak nampak. Tak ada pun, kalau ni tak ada pun, dah cabut. Dia cabut tu payahlah. Nunggu pijak je dia. Dia datang balik. Aku ingat orang tadi. Orang tu. Ada tadi orang lalu kan. Tadi tak ada. Kau tak tahu. Itu pasal gampang.